bersama dengan Badan Geologi untuk memasang alat untuk mengukur penurunan tanah, karena di Kota Pekalongan ini dengan adanya sumur bor dan sebagainya, dengan banyaknya berdiri hotel-hotel, ini diperkirakan penurunan tanah antara 5 sampai 20 cm per tahun. Nah, ini mana yang menjadi PR kita, kenapa di Pekalongan ini masih terjadi rob, masih terjadi banjir, salah satu faktornya itu dari provinsi juga sudah stop izin untuk bagaimana kita membuat sumur-sumur artesis yang kedalaman di atas 100 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Halafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak, kita ada dialog interaktif. Baik, kita akan ada dialog di sini interaktif. Kita berikan pertanyaan nanti untuk bisa bertanya dengan Bapak Gubernur. Kita berikan dua pertanyaan saja untuk mempersingkat waktu. Monggo. Batang tidak diwakili, Bapak. Tidak ada bupati sama wakilnya, gitu kira-kira. Nggih, monggo langsung Bapak pertanya, Bapak. Bentar, Pak. Moderator, yang boleh menanya untuk yang pertama adalah kelompok perempuan, penyandang disabilitas, sama anak-anak. Nah, setelah itu baru yang lain. Baik. Tiga yang pertama harus mewakili tiga itu dulu. Baik. Oke. Ini kebetulan yang angkat penyandang disabilitas, Bapak. Boleh. Oke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Gubernur Jawa Tengah beserta DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati kepada Ibu Bupati Brebes, Wakil Bupati Brebes, dan DPRD Kabupaten Brebes. Mas-mas, langsung aja semua yang terhormat, jadi langsung bertanya, mengenalkan aja, biar cepat. Sebelumnya saya dari warga disabilitas Kabupaten Brebes ingin menyampaikan banyak terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya harapkan adalah hanya satu poin, yaitu mudah-mudahan Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur bisa mendukung adanya KPD, Kartu Penyandang Disabilitas di Kabupaten Brebes, karena ini sangat bersinergi dengan adanya kawasan industri di Kabupaten Brebes. Untuk yang kedua, yaitu sebetulnya pada tanggal 18 Desember 2017, kami pada situ sangat menanti kehadiran Pak Gubernur di randonya jam 11 kurang dari 15 menit. Tetapi saat itu belum bisa hadir. Demikian satu harapan. Enggak, usulannya apa? Usulannya yaitu kartu penyandang disabilitas di Kabupaten. Kartu penyandang disabilitas. Oh, kartu penyandang. Okay. Isinya kartu apa? Isinya kartu yaitu menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas. Keperluannya untuk apa nanti? Keperluannya untuk menerangkan ataupun untuk mengidentifikasi bahwa dia adalah penyandang disabilitas, nanti bisa untuk memudahkan untuk mencari kerja. Ya. Oh, oke. Okay. Ya. Demikian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, langsung setuju. Nanti ya, Bu ya. Di Brebes. Intinya ya, tanda ya. Prioritas, Pak. Nanti, ya, nanti buat jadi prioritas. Mencari kerja kan soalnya. Nggih. Setuju. Baik, dijawab. Ada lagi? Nggih. Untuk perempuan dulu, perempuan, anak. Oke. Okay. Monggo. Cek. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Lesmana, biasa dipanggil Sandi. Saya perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Tegal. Di sini saya ingin bertanya, mungkin lebihnya ke pengajuan. Ya. Pengajuan, ingin mengajukan beberapa poin. Yang pertama, dimohon untuk pemerintah memperbaiki infrastruktur seperti lapangan untuk berlatih basket, sepak bola, skateboard, dan infrastruktur lainnya yang bisa menunjang kebutuhan anak dan warga agar bisa berlatih dan berpartisipasi tanpa harus mengeluarkan biaya. Membuat taman belajar dan bermain dengan didukung fasilitas yang memenuhi
kebutuhan anak dengan menyediakan permainan tradisional agar bisa menumbuhkan ketertarikan terhadap permainan tradisional dan menyediakan akses ke internet agar mempermudah proses belajar. Dengan tujuan, satu, untuk mengurangi anak-anak dari ketergantungan gadget agar anak-anak lebih sering berinteraksi dan lebih mengenal lingkungan sekitar. Dua, untuk membantu teman-teman yang putus sekolah dan yang belum berkesempatan untuk bersekolah agar tetap dapat menimba ilmu di tempat yang telah disediakan dengan fasilitas yang memadai. Ketiga, meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan cara warga bisa memanfaatkan keramaian tempat yang telah disediakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya udah. Jadi ini kaitannya dengan fasilitas bermain. Ini Bapak Ibu teman-teman, pertanyaan ini bagus sebenarnya. Simple, kota layak anak itu sebenarnya anak-anak ini butuhnya itu. Mereka bermain, ada ruangnya, aman. Maka saya menyarankan kepada para bupati, wali kota yang ingin membuat taman-taman, berilah ruang lebih banyak untuk mereka. Dan jangan berpikir untuk kita. Maka boleh anak-anak diajak bicara, permainan apa yang akan disediakan. Mereka mintanya tadi skateboard. Daripada main game terus, sekarang sudah mulai banyak yang kena gangguan jiwa, nah anak-anak mulai diarahkan. Perpustakaan membaca yang bagus. Pak Wali Kota Tegal, Pak Wali Kota yang tadi membuat tempat kuliner ya, Pak, nanti studi banding ke Kabupaten Tegal ya, itu punya co-working space-nya, apa namanya? Trekking space singkatannya. Trekking space, jenenge ora ngerti aku nang Tegal. Pusat konsultasi bisnis. Oke, trekking space. Jadi bentuknya nanti membuatnya itu, Pak. Jenengan buat seperti itu, nah di dalamnya ada kulinernya. Ini contoh, anak-anak nanti bisa main juga ke sana, sehingga yang sifatnya kreatif tadi bisa diberikan. Idenya keren tadi dari anak-anak tadi. Makasih ya. Yang lainnya kita catat, monggo. Baik, terima kasih. Satu lagi ibu-ibu. Ibu-ibu dulu, kelompok perempuan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili GOW Kota Tegal. Selama ini kasus kematian terhadap perempuan adalah dikarenakan kanker, khususnya kanker serviks. Nah, mohon Pak Gub supaya untuk perempuan-perempuan dimanapun seluruh Indonesia, seluruh Jawa Tengah, mungkin perlu mendapatkan PBI supaya ketika yang bersangkutan memeriksakan untuk tes IVA atau pap smear itu bisa gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju. Ini kita seringkali kerjasama dengan TMMD. Ya, seringkali kita kerjasama dengan program dinas apa jenengmu ki lali banget. BP3AKB ki lho. Ya, pokoknya kuwi dinas iki angel banget BP3 2 AKB DKK DLL, ngono kuwi pokoknya. Sudah ada Bu? Bu, GOW boleh enggak Bu mendaftar terus kemudian kerjasama dengan kami agar kami kasih gratis Bu? Nanti dengan PKK juga bisa Bu, program itu bisa kita berikan. Kapan Bu? Udah, Anda maunya kapan? Mau kita eksekusi? Kalau mau minggu ini, saya eksekusi minggu ini. Oh, pengennya yang piye? Kapan? Maksimal dalam bulan ini. Oke, setelah ini jenengan ketemu sini-sini. Minta nomor teleponnya, Bu. Gaweke langsung, ora kesuwen nanti karo Dinkes juga. Langsung programnya ke sana, ben langsung cekat-cekat. Sini. Lah cepet tak. Nomor teleponnya, sesok mulai aku lali malah. Monggo Pak Rektor terus. Loh, niku mikir dibalekke, Bu. Satu lagi, nanti kita tutup. Nah, yang lain boleh umum karena tiga sudah terrepresentasikan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Bapak Ibu, karena ini mungkin waktunya masih beberapa saat, yang mau sholat, yang lain secara bergiliran biar tidak habis, saya persilahkan. Silakan Bu. Saya dari Serikat Peka, Perempuan Kepala Keluarga. Perempuan? Kepala Keluarga. Oke.
yang anggotanya 75% itu pencari nafkah utama untuk keluarga. Di sini di serikat kami itu ada koperasi. Kami membutuhkan modal, Pak. Dan di koperasi juga ada pekamar. Ya. Butuh modal? Ya. Modal, pelatihan apa duit? Semuanya, Pak. Di sini ada. Oke, Bu, gini Bu, saya pernah komunikasi dengan Pekaya. Ya. Gini Bu, Ibu buat programnya. Ya. Berikan kepada kami, terus kami nanti akan siapkan respon programnya agar panjenengan bisa. Ya. Sudah siap belum? Siap, Pak. Oke, Rene mana? Jaluk telepon Rene. Lu saiki rasa kesuwen. Biar nanti jenengan dicatat ada nomor teleponnya, syukur nanti sudah bisa. Maka menjelang 2021 kita akan menganggarkan untuk pelatihan panjenengan. Monggo, Pak, terus. Baik. Sudah habis waktu untuk bertanya, ini kita langsung, kita plus dulu dong. Ya. Luar biasa. Pak Gubernur, tas. Nah itu Pak. Ya iya, wis neh. Sapa neh? Tuh. Wah, udah ngacung kafe. Oke. Satu aja Pak ya? Enggak, boleh. Coba dari ujung dulu tadi yang kota Tegal sudah kok. Sana, ya itu tuh ya. Boleh anak-anak. Boleh. Ini bapaknya apa mboknya? Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Dewi Laila Hasana. Saya dari Forum Anak Kota Pekalongan atau Fantatik. Jadi gini Pak, saya mau mengajukan mengenai. Saya ingin mengajukan mengenai perbaikan gizi anak sekolah dengan cara mengaktifkan program gizi anak sekolah dan sekaligus pemerataan kartu identitas anak di lingkungan sekolah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong apa kowe? Programnya itu kartu identitas anak. Iya, sama perbaikan anak itu ya? Gizi anak di lingkungan sekolah. KIA. Iya. Pemkot sudah ada? Sudah tapi belum merata gitu, Pak. Oh, belum merata. Iya, jadi biar semuanya dari Pemkot diratakan ya. Wis beres, langsung diratakan. Dah daftar sekolahnya dikelompokke kabeh mulai besok buat greng ngono. Siapa tahu ada calon-calon wali kota kan kayak gini seneng ya, bisa kampanye gitu. Apa-apa gitu terus. Ya kan lo berbuat baik. Sama kan? Yang gizi anak sekolah, Pak. Apa? Gizi anak sekolah agar gizi. Iya. Butuhnya apa? Berapa kira-kira yang kurang gizi di situ berapa? Kan kalau yang kurang gizi, jojo setanting. Jadi gini Pak, kan kalau anak sekolah itu kan biasanya jajannya yang merah-merah gitu, yang pakai bumbu gitu, agar lebih. Oh makanan sehat. Oke. Makasih. Kadinkes ada ya. Kadinkes ada, Dinas Pendidikan yang mewakili ada. Pak nanti dicek ya, itu jajanan-jajanannya yang itu ya? Ya Mbak ya? Oh enggak, jajan pasar. Ya sosok warna itu turahan warna tekstil loh, sosok turahan. Jadi nanti dikontrol ya, biar nanti dicek ini ada dinas-dinasnya. Ya makasih. Ya nanti di Balai POM ada juga. Oke, cukup Bapak? Oh masih. Sini. Ya, orang soal rebutan. Mas moderator ditunjuki aja, satu, terus suwes. Disabilitas Pak? Ya. Nanti akan ada alamat panjenengan memberikan masukan. Kalau tidak tertampung yang di sini. Oke. Apa? Oh ya, habis ini monggo. Tunggu poin nggih. Ya, monggo. Ya, saya mau minta Bapak Ganjar mendorong dibuatnya LIDI di Kabupaten Pekalongan. LIDI. Unit layanan inklusi di disabilitas. Oh, unit pelayanan LIDI. Inklusi, ya. Soalnya kan rawan bencana di kabupaten. Oke. Dan alhamdulillah dari disabilitas sudah dilibatkan di BPBD. Oh, keren. Dan yang satu lagi saya mau minta biar dibuatkan SIMD jangan dipersulit. Soalnya apa? Pembuatan SIMD jangan terlalu dipersulit. SIMD. D. Iya, nah, Ibu polisi. Soalnya saya tangannya cuma satu terus terang. Ya, oke. Kalau buat SIMD suruh SIMD jangan dipersulit. Jarinya 10. Wes, langsung. Ya. Bu, kira-kira sulitnya gimana? Ben langsung dijawab oleh polisi, ini ada polisi. SIMD, Bu. SIM untuk penyandang disabilitas. Dan sampean udah punya belum, Mas? Nanti aja komunikasi.
mbak kuwi kok sing tak tekone. Sampeyan ndak punya? Udah siap. Sampeyan ndak punya? Belum. Belum, sekarang sampeyan konsultasi nanti biar dibantu. Sama teman-teman semua. Iya. Oke. Oke ya, Bu ya. Titip nih, langsung beres. Oke. Dan itu ada yang siapa mas siapa ini? Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainul Yakin. Saya dari Suradadi Tegal, tapi kebetulan saya sekolah di Pemalang, di SLB Pemalang. Saya disabilitas tunanetra,